Siang hari ini adalah hari Lebaran pertama. Pada siang hari ini saya sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan saya ya. Jadi dalam video kali ini terlihat kosong-kosong habis-habis ya. Jadi ini perkiraan saya sejak kemarin nggak dikasih air. Terus di sini mau saya bagikan, jadi hewan peliharaan itu lebih baik kehabisan makan daripada kehabisan air. Jadi kalau ada makannya nggak ada air, dia akan ngosrong. Kalau minum kebanyakan, dia akan pilek biasanya seperti itu. Apalagi musimnya panas kayak gini. Jadi siang hari ini saya ngeceki burung sama ayam. Ternyata yang atas itu ada beberapa tadi yang airnya habis ya, baru saya ganti. Dan ini langsung saja kita ganti, kita ngecek-ngecek ya. Sudah selesai teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa enggak bahaya kena air sabun? Jadi ini enggak ada sabunnya ya. Ini semua air baru yang saya gunakan untuk mengisi wadah-wadah tempat air tersebut. Jadi karena tergesa-gesa harus saya kasihkan ya.
Waduh, sorry teman-teman, saya tinggal tadi karena di belakang ternyata semua pakan dan air minum habis. Jadi saya langsung mengisinya. Ini masih proses ya. Sekian dulu videonya, saya minta maaf.